Biasa. Sambil live. Tuh, boleh. Ana sedang mengerjakan pasien dari Tegal. Tiba pukul jam berapa datang? Leh. Jam 2. Kurang 10 menit. Sekitar jam 2 tiba dari Tegal. Tiba di Pasar Turi, kemudian jam 5 anak kerjakan. Pasien ini pernah datang ke Ana dengan keluhan kali ini burungnya lembek. Ini sedang proses pengerjaan. Selamat pagi, Raja Ratu. Anda sedang menyaksikan live Ana Pijat Terapi. Untuk info Ana bisa diklik di Google Ana Terapi Surabaya atau klik anaterapis.com. Ana Terapis. Pijatan ini mengatasi keluhan kejantanan pria, cepat keluar, gangguan ereksi, tahu-tahu loyo, lembek, dan lemah syahwat. Banyak juga yang pasien mandul dan beberapa berhasil. Bukan mandul ya, lama nggak punya keturunan. Ada yang 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Dan beberapa dari pasien yang mengeluhkan lama tidak punya keturunan berhasil memiliki keturunan, bahkan ada yang dikasih nama Tera Ana atau siapa gitu, diambil dari kata terapis dan Ana, dikasih nama Ana anaknya. Kali ini sedang proses memperbaiki penahan sperma pasien dari Tegal. Meskipun sebenarnya keluhan utamanya di lembek, tapi sudah teratasi ya, udah nggak lembek ya. Bagus ya ereksinya tadi ya, bro. Ya, karena jauh-jauh sekalian mengerjakan penahan spermanya, ini lagi dikerjakan pakai kaki. Ini Ana lagi mengerjakan pasien dari Tegal dengan dengan keluhan loyo, tapi sudah membaik tadi di tahap pertama. Sudah di tahap pertama ini spesial, belum pernah kayaknya pasien yang lain. Ini kan 3 tahap terapi ini. Di tahap pertama Ana sudah kerjakan keluhan loyonya 3 kali. Nanti dikerjakan 4 kali, 1 kali lagi. Sekarang mengerjakan keluhan ejakulasi dininya. Sebenarnya keluhan dia di loyonya sih, cuma sekaligus Ana mau perbaiki penahan spermanya. Karena dia sudah punya calon dan Ana sudah larang dia untuk datang lagi. Dia 2 kali datang ini. Ana sudah sarankan gak datang lagi karena udah bagus. Sudah diajarin rumusnya, cara merawatnya, trik-triknya. Tadi tinggal ngingetin aja. Pasien ini tadi nggak bilang kalau udah pernah datang beberapa bulan lalu. Bahkan sempat menginap di sini karena ketinggalan kehabisan tiket ya. Iya. Kehabisan tiket dia nginap di sini. Ini kali ini nggak nginap, salah dia sendiri nggak bilang kalau udah pernah. Kalau bilang udah pernah tak suruh nginap lagi nih. Datang sekitar jam 2 dini hari. Subuh anak kerjakan jam 5-an. Nanti jam 1 dia balik lagi, transit lagi. Ini sedang proses mengerjakan otot penahan spermanya. Sekalian dikerjakan, burungnya udah bagus. Ukurannya sesuai karena aktivitasnya lumayan, pekerja keras, kaki banyak gerak, jadi lumayan bagus. Salahnya dia angkat-angkat, jadi
penahan spermanya kurang bagus. Ini dikerjain sekalian. Kalau ukuran penisnya sudah bagus, masih bisa sedikit membesar kalau dia mau rajin olahraga dan ikutin saran anak. Gitu. Sabar, lagi proses untuk progres penahan spermanya. Ini nurut banget pasien ini. Suruh ngapa-ngapain mau. 3 apa 4 bulan lalu ke sini ya? Enggak 3 bulan ah, lebih ah. Ya, kurang sekitar 3 bulanan lebih. 3 bulanan lebih ya. Rilek. Rilek. Penahan spermanya mau dibenahi ya. Jadi, saat pria mengeluhkan cepat keluar, berulang kali Anda sampaikan, saat Anda mengeluhkan cepat keluar, itu bukan karena terlalu sensitif. Jangan salahkan sensor Anda. Ibaratnya kendaraan, gasnya memang harus geber, jadi harus sangat-sangat sensitif ya. Saat mengeluhkan cepat keluar, bukan karena terlalu sensitif, bukan karena terlalu menggebu-gebu, bukan karena pasangan Anda ganas. Jadi memang Tuhan melengkapi organ vital pria itu lengkap. Ada gas, ada rem, ada oli. Gasnya harus geber, remnya harus pakem. Jadi kalau Anda cepat keluar, karena rem Anda dol. Ada sebuah organ kecil yang fungsinya untuk membantu pria mengendalikan laju sperma. Dia sebuah otot kecil yang fungsinya seperti tutup botol untuk menahan sperma tetap berada di botolnya. Jadi tugas dia seperti stopper. Nah, efek dari pola hidup biasanya stopper ini hilang kelenturannya, bergeser. Kalau Anda terlalu gemuk, malas olahraga, berkarat. Jadi supaya otot ini tidak rusak, jelas harus dibenahi kalau sudah bergeser. Itu kenapa banyak pria sampaikan ke Ana, aku sudah rajin jogging, kok tetap cepat keluar? Ya kalau ototnya sudah bergeser, mau jogging 10 tahun, tetap saja bergeser. Karena semua di alam semesta ini kena efek gravitasi bumi. Jadi kalau pengen membaik, bukan cukup jogging, jogging hanya untuk menjaganya supaya tidak berkarat, supaya tetap elastis. Anda juga harus mampu dan tahu cara merawatnya, menjaganya supaya otot ini tetap bisa elastis dengan cara mengelastisitaskan kaki. Selain pilihan olahraga yang tepat, jogging yang paling disarankan, jangan banyak duduk dan jangan minum dingin. Jangan lihat di internet gimana biar nggak cepat keluar, itu banyak menjerumuskan. Itu biasanya yang senam kegel inilah percuma. Jadi yang jelas kesimpulannya adalah saat pria mengeluhkan cepat keluar karena penahan sperma Anda rusak, jadi memang harus dibenahi. Salam vitalitas prima. Anda mau kerja dulu, nantikan rumus selanjutnya. Bye.